Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview mainan pistol-pistolan sniper. Ini sepertinya mereknya sniper. Nah, sama yang tertera di body dari pistolnya ini. Belum saya buka. Langsung aja kita buka. Pelurunya sudah dapat seperti biasa, dan di sini saya sudah mempunyai satu tablet. Jadi biar tidak membuka peluru bawaannya ini. Kalau untuk bahan, yang pertama bahan terlihat murahan, plastiknya ini murahan, lusuh, terus hitamnya ini hitam jelek banget pokoknya. Cuma di bagian merahnya ini agak bagus sedikit lah. Tapi kalau untuk hitamnya ini terlihat kayak rapuh. Dan untuk jadi dia tidak perlu dikokang lagi. Untuk peluru sendiri ada di bagian atas ini, tapi gimana bukanya? Untuk membuka peluru agak susah kayaknya. Oh ini. Nah, ke atas seperti ini dia. Untuk membuka pelurunya. Nah, ke atas seperti ini ya. Jadi pelurunya dimasukkan ke bagian atas. Saya akan coba dua peluru aja. Sudah. Terus seperti biasa pakai plastik ini aja. Itu kok tidak bisa. Mana nih? Oh, tidak bisa. Aneh. Nah, jadi pelurunya ini harus benar-benar ada di bagian tengah ini. Nah, di bagian bawah ini dia. Jadi saya akan coba tambahkan beberapa peluru aja. Nah, mudah-mudahan muat. Nah, seperti ini. Baru saya akan coba. Sudah keluar ya. Padahal belum bunyi. Jadi harus agak datar seperti ini ya. 2, 3, 5. Jadi agak susah kalau yang ini, karena tidak ada untuk mengkokangnya di sini. Ada peluru yang keluar, padahal pelurunya masih banyak di sini. Nah, depan itu masih banyak dia. Ya, kesimpulannya, kalau untuk yang model seperti ini tidak bagus sama sekali. Sniper tidak bagus sama sekali yang ini. Mendingan yang merek yang lain, Cobra atau yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.